Hey semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bunda Awafi. Di video kali ini Bunda akan membuat bolu marmer. Langkah pertama, pecahkan 4 butir telur. Kemudian masukkan 12 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 sendok teh SP. Kalau tidak ada bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan paling tinggi hingga putih kental berjajak. Setelah putih kental berjajak, lalu matikan mixernya. Kalau diangkat, adonan menempel di gagang mixer seperti ini. Tidak mudah jatuh. Lalu masukkan 18 sendok makan tepung terigu. Masukkan secara bertahap, ini saya masukkan setengahnya dulu. Diayak agar tidak bergerindil. Lalu masukkan 1 sendok teh baking powder. Lalu diaduk sampai tercampur semua. Setelah tercampur, lalu masukkan tepung terigu sisanya yang tadi ya. Lalu aduk sampai tercampur semua. Masukkan 3 sendok makan susu bubuk atau 1 saset. Aduk sampai tercampur semua. Nah, ini 180 gram mentega yang sudah dilelehkan. Boleh pakai margarin yang sudah dilelehkan. Lalu tuang ke adonan. Tuang setengahnya dulu. Aduk sampai tercampur semua. Lanjut tuang mentega sisanya yang tadi. Nah, ini saya ambil sedikit untuk dikasih pewarna. Saya tuang pewarna makanan warna coklat. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini loyangnya sudah diolesi dengan mentega dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Lalu tuang adonan sedikit dulu. Kemudian ini diratakan. Lalu tuang adonan yang coklat. Lalu tuang adonan yang putihnya. Yang terakhir, lalu tuang adonan yang coklat. Lalu ditusuk dan tarik memutar seperti ini. Saya menggunakan tusuk sate, teman-teman juga bisa menggunakan sumpit ya.
Lalu di oven selama kurang lebih 35-40 menit ya. Setelah matang, lalu keluarkan dari oven.